kasahan atau ngalang. Pas rumah kita aku diberi pak, lemah aja aku dirompak. Tak benteng kok kali. Komandan untuk kembali ke tempat. Samenan kereta itu. Di mana dia kembali? Kasumai, kasumai, jadi pada hari ini kami memulai rangkaian acara Festival Tambora di tahun 2022. Festival Tambora merupakan salah satu event nasional dan letaknya ada di Dompu dan menjadi kalender event yang terus menerus setiap tahun atau kalender tetap. Pada tahun ini kita membuat logo yaitu seperti yang kita lihat ini. Logo ini adalah lambang simbol kita di daerah Kabupaten Dompu, di mana ada gambar kuda, lima helai, rambut kuda itu melambangkan lima program utama kita, yaitu Jarapasaka. Yang kedua, kuda yang lompat kemudian berlari sekencang-kencangnya adalah melambangkan semangat kami di Kabupaten Dompu untuk ingin jauh lebih maju lagi dari kondisi hari ini. Yang ketiga, angka 207 merupakan HUT Kabupaten Dompu yang ke-207 dari 11 April tahun 1815. Warna merupakan warna yang disesuaikan dengan Visit Indonesia. Kita berkolaborasi dan berkontribusi pula untuk pengembangan wisata di daerah ini. Kemudian tema pada perayaan Festival Tambora tahun 2022 adalah Ini Dompu. Ini menggambarkan suatu semangat, kemudian kehebatan kita
di mana Dompu, Kabupaten Dompu atau Kerajaan Dompu sudah ada 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun. Kemudian ada dalam tiga peradaban, animisme, Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian menjadi salah satu catatan dalam buku Kertagama bahwa Palapa, di dalam Sumba Palapa, Gajah Mada ingin menaklukkan Dompu, tidak akan makan biji kelapa sebelum menaklukkan Dompu. Begitu luar biasanya Dompu. Dan hari ini Dompu menjadi luar biasa pula karena dengan meletusnya tambora ada perubahan iklim di dunia. Di Eropa musim kering berkepanjangan, kemudian mengakibatkan kelaparan di Eropa, kemudian mengganggu invasi Napoleon Bonaparte. Hari ini kita berusaha tetap seperti kejayaan dulu dengan semangat semangat kita, yaitu melalui program 5 program Jara Pasaka, insya Allah kita akan menuju Dompu yang masuk. Ini Dompu, negeri tiga peradaban dengan sejuta investasi menuju Dompu masuk. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu yang kami hormati Bapak Gatot Gunawan Perantuan Putra SKM. Di prosesi penandatanganan jurnal integritas ini yang bertindak sebagai saksi pertama Bupati Dompu yang terhormat Bapak Kader Jailani, saksi kedua Wakil Bupati Dompu yang kami hormati Bapak Haji Sarung Parsan STMT, saksi ketiga Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu yang kami hormati Bapak Gatot Gunawan Perantuan Putra SKM MMS. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Suruh lip Bang Rinto. Mundur lagi. Mundur lagi. Hari.